Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdhal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedag-jedug Alight Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14.04. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian kembali saja ke bagian awal. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 6.09 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 5.13, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 10.01 menggunakan yang ini. Nah, di sini kalian tinggal kembali ke bagian awal sini, di bagian detik 6.09, kalian tinggal pangkas-pangkas saja fotonya sesuai dengan bitnya ya, menggunakan yang ini guys. Nah, pangkas-pangkas sampai di bagian detik 7.22. Untuk foto yang di bagian sebelah kanan, kalian tinggal klik aja fotonya, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian detik 8.06 kalian tinggal zoom aja guys untuk fotonya. Pilih yang 1080, ubah jadi 1400. Checklist, kalian tinggal tandain saja di bagian detik 826. Nah, di bagian akhir ini kalian tinggal tandain juga. Nah, untuk di bagian sini guys, di bagian detik 924 kalian tandain. Bentar, di sini di zoom atau enggak ya? Di bagian sini. Nah, gini aja, kita kecilkan dulu di bagian detik 910 ya, kita ubah jadi seperti semula jadi 1080, dan di bagian sini kita zoom jadi 1500-an. Checklist, masuk tengah sini pilih kurva 4, di bagian akhir ini kurva 2 kasih kayak gini. Jika sudah, untuk bagian di awal ini kasihkan saja kurva kedua seperti ini. Di bagian sini kalian kasih kurva 2 juga seperti ini. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, oke, jika sudah kembali, dan kita tinggal pangkas lagi fotonya sesuai beat, simple aja ya kayak gini untuk bagian pergerakannya guys. Di sini kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda ya di bagian detik 10.01, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan aja sampai di bagian detik 13.22 menggunakan yang ini guys. Kita tinggal kembali ke bagian awal. Nah, di bagian detik sini ya 11.26. Di sini kalian tinggal pangkas saja fotonya, kemudian kalian klik foto yang di bagian sebelah kanan, pilih bagian move dan transport. Di sini kalian tinggal pilih bagian icon ketiga, kalian tinggal tandain di sini, dan di bagian detik 13.01. Untuk di bagian detik 12.17 kalian tinggal zoom aja guys untuk fotonya, pilih yang 1080, dan kalian tinggal zoom aja jadi 1500. Checklist, tandain di sebelah sini, kecilkan sedikit, dan kalian masuk ke tengah sini, kalian tinggal pilih bagian kurva. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian yang kedua ini, kasih seperti ini, sebelahnya juga kedua seperti ini, sebelahnya juga, dan kembali pangkas lagi fotonya sesuai beat. Masuk ke bagian akhir, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, pangkas di bagian akhir guys. Pilih saja bagian move dan transport, pilih yang ketiga, kalian tinggal ubah yang 200 ini ya menjadi 2500 guys. Checklist, pilih bagian icon kedua, kalian tandain di bagian awal ya. Di bagian akhir ini kalian tinggal putar aja seperti ini. Masuk ke tengah, kasih kurva 3 seperti ini. Kembali, pilih saja bagian blending dan opacity yang ini. Kalian tinggal tandain di awal, di akhir jadi 0. Kembali, pilih bagian color and fill, pilih bagian yang ini guys ya. Nah yang ini, nanti hasilnya kayak gini aja. Kembali, nah ini udah jadi ya kayak gini aja untuk pergerakan fotonya. Kalian klik foto yang panjang di tengah ini guys. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, kemudian di bagian sekitar sini, di bagian sini, dan di akhir ini. Jadi ada 4 keyframe ya. Kalian tinggal klik saja untuk bagian di bagian sini guys, di detik 10.01 kalian masuk ke awal ini aja. Nah di sini kalian tinggal zoom dulu untuk fotonya ya, pilih yang 1080 ubah jadi 1600. Checklist untuk di bagian sebelah sini kecilkan sedikit kayak ginilah ya, jangan terlalu kecil banget. Untuk di bagian detik 11.09 kalian zoom jadi 1450 aja. Checklist, masuk ke bagian tengah akhir, kalian tinggal pilih bagian kurva yang kedua ini, kasih seperti ini, sebelahnya ke ini ya, berapa nih, keempat, di sebelah sini ketiga, kasih seperti ini. Hasilnya nanti kurang lebih kayak gini. Nah gini, ini yang di akhir kayak kurang bagus ya, kita pilih yang kedua ini aja dan pilih yang kedua lagi, kemudian kasih seperti ini dan kita balik menggunakan yang ini supaya nanti hasilnya lebih bagus ya. Nah gitu. Oke, kita kembali dan kita tinggal tambahkan saja untuk efek di semua foto yang ada. Klik saja foto yang awal, pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles seperti biasa ya untuk awalan, jangan lupa ubin. Ini cukup diaktifkan untuk yang di bagian bawah. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur dan pilih bagian buram gerak ya atau motion blur guys. Gak usah diubah, kalian tinggal salin efek ini, kita pilih titik 3 ini, salin, kemudian tambahkan efek, pilih bagian matte mask atau key, dan pilih lumakey. Nah untuk bagian lumakey kalian bisa tandain di bagian detik 3 ini ya, di bagian awal kalian ubah saja menjadi 1 guys untuk lumakey, ini masuk di bagian detik awal atau 0, pilih yang 0 ini, ubah jadi 1. Checklist, nah ini udah jadi kayak gini aja nanti hasilnya. Kita tinggal kembali, klik saja foto yang ganda di atas, di sini kalian pilih bagian move, kalian tandain di bagian akhir ini ya. Di awal ini kalian geser aja ke bagian sebelah kanan seperti ini sampai hilang guys. Nah jika sudah masuk tengah, kasih kurva kedua seperti ini, di fullkan aja, hasilnya nanti kayak gini. Nah masuk kayak gitu ya. Kembali, di sini kalian pilih bagian efek dan kalian pilih titik 3 tempel efek guys. Nah untuk bagian ubin kita hapus aja supaya nanti fotonya tidak ada nyambung gitu ya. Nah kayak gini maksudnya, hasilnya nanti kayak gini. Oke, ini udah jadi kayak gini aja karena ini nanti bakal kepotong bagian atasnya. Jadi kalian kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga. Nah di sini tuh kalian tinggal ini ya, di zoom guys, ini kalian zoom aja kayak gini nggak apa-apa, kemudian pilih icon ke satu lagi dan masuk ke bagian akhir. Nah karena ini di bagian akhirnya dia itu bakalan di bagian awal. Nah maksudnya di bagian awal ini kan itu nanti bakal ada sedikit muncul ya untuk fotonya. Jadi supaya tidak muncul fotonya seperti itu, kalian tinggal geser aja guys ke sebelah kiri lagi seperti ini. Nah jadi kalian tinggal hilangkan aja, jadi nanti hasilnya kayak gini dia. Nah muncul gitu. Oke, karena ini besarnya dengan yang ini ndak pas, itu nggak masalah guys ya, karena dianya nanti itu bakal ketutupan sama buram dan pemindahan acak nanti ya. Nah jadi kalian tinggal kembali, kita tinggal klik saja foto yang di bagian sebelah kanannya, pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Nah tambahkan efek ya, di sini kalian tinggal pilih saja bagian ubin di tengah sini ada, kalian tinggal aktifkan, kalian tinggal kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja bagian buram gerak guys di bagian atas ini. Untuk tune-nya kalian klik dan kalian naikkan aja jadi 3. Kembali, tambahkan efek, di sini kalian tinggal pilih bagian move atau transport, dan pilih bagian ombang-ambing ya, atau oscillate. Nah, untuk bagian ombang-ambing ini, kalian tinggal ubah saja untuk bagian sudutnya menjadi 90, kemudian untuk bagian frekuensinya, kalian ubah saja menjadi 4,69. Untuk bagian magnitudenya, kalian tinggal ubah jadi 0, tandain tahan ke akhir, di awal kita ubah jadi 180. Tahan kawal, pilih bagian kurva yang ketiga, kalian tinggal kasih next seperti ini guys kurvanya. Kembali, titik 3 ini diklik ya, dan kalian gandakan guys. Kalian klik saja ombak ambing di bawah. Untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah jadi 0. Kemudian untuk bagian frekuensinya jadi 13. Dan naikin yang 0 itu di belakang jadi 43. Nah, kembali kalian tinggal tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian lengkuan gelombang di bagian distorsi atau warp. Ini ya, lengkuan gelombang. Nah, untuk bagian ini guys, lengkuan gelombang kalian tinggal tandain aja untuk bagian tahapnya di akhir 0, di bagian awal kita ubah jadi 1. Masuk tengah, kasihkan aja kurva 3 seperti ini, naik setengah ya. Kembali, untuk sudutnya kita tinggal ubah jadi 38 plus bukan minus. Untuk jaraknya kita ubah saja menjadi 8,8. Magnitudenya kita tandain di awal 4,5. Di akhir 0, masuk tengah, kasih kurva 3, naikkan setengah. Kembali, titik 3 diklik dan gandakan. Klik saja lengkuan gelombang bawah. Untuk bagian sudutnya minus 36, pilih plus minus di bawah, ketik 36. Checklist. Kembali, nah ini kayak gini aja ya simpelnya guys. Nah gitu. Kita tinggal kembali aja guys ya. Kembali, kalian tinggal klik foto di sebelah kanannya, pilih efek, tambahkan efek guys. Di sini kalian tinggal pilih ubin aja, cukup diaktifkan. Kembali, tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian buram bergerak ya, tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian sudut 1 kalian ubah yang minus 30 jadi minus 3. Checklist, tandain di awal ya. Di akhir kita tinggal ubah jadi 0. Untuk sudut 2 kita ubah jadi 2,3 untuk di awal, plus bukan minus. Di akhir 0. Kembali, kalian tinggal tambahkan efek, pilih bagian warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Tandain di akhir. Di bagian awal kita ubah jadi 1. Masuk tengah, kasih kurva 3, difullkan. Kembali, kita salin efek ini, tempel di foto sebelah kanannya. Sini juga. Di sini. Kalian langkai satu foto, di bagian detik 8.19 yang sebelah kanan pendek, kalian tempel efek. Tempel juga di sebelah kanannya. Nah, kalian klik foto yang di bagian detik 8.06, pilih efek, kita bisa tempel juga. Tapi kalian tambahkan efek pemindahan acak ya. Di bagian ini guys, move atau transport. Nanti pemindahan acak kita tinggal seperti biasa ubah jadi 0 dulu, tandain di akhir. Di awal kita ubah jadi 500 ya. Masuk tengah, kurva 3 difullkan. Kembali, untuk evolusi di akhir 0, di awal jadi 5. Masuk tengah, kurva 3 difullkan. Kembali, kita tinggal klik bagian buram bergerak di atas ya. Ini tunenya naikin jadi 3. Kembali, kita salin efek untuk pemindahan acak. Titik 3 diklik, salin, kemudian tempel di sebelah kirinya nih guys fotonya. Nah, kalian klik pemindahan acak, kalian tinggal ubah saja nih keyframe-nya ya, jadi ditukar guys. Yang di awal di akhir, yang di akhir ke awal gitu. Jangan lupa kasih kurva 2 di fullkan. Nanti bagian evolusi juga. Ingat ya, kasihkan kurva 2 guys di fullkan. Kembali, untuk bagian buram menggeraknya kalian tinggal ubah juga. Nah, naikkan jadi 3. Kembali, ini untuk foto yang sebelah kanan kalian klik, pilih bagian titik 3 di atas, balik horizontal. Nah, untuk foto sebelah sini juga dibalik horizontal. Sebelah kanannya juga fotonya dibalik horizontal. Nah, kemudian foto yang di bagian detik, berapa ini? 9.17 yang sebelah kanan dibalik horizontal guys. Nah, jadi kurang lebih hasilnya nanti kayak gini ya. Kita ini kecilkan dulu. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah gitu ya. Nah, untuk foto yang di bagian detik 9.10 kan ini belum ada efeknya. Kita tinggal klik, tambahkan aja efek. Ini simple ya efeknya. Kalian tinggal tempel efek juga boleh. Oh, ini yang ini ya. Kita salin dulu efek ini. Nah, kemudian tempel di sini. Kalian tinggal hapus saja untuk bagian paparan gamma dan ayun. Kemudian kalian tambahkan efek, pilih bagian ombak-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya biarkan, sudutnya kita ubah dulu jadi 0, checklist, tandain di awal tahan kawal, di akhir jadi 125. Untuk bagian magnitudo tiba jadi 0, tandain tahan ke akhir, di awal jadi 125. Kembali, kalian tinggal klik bagian bukan mikrofon, ya ini naikin tune-nya. Kemudian kalian kembali, salin efek ini, tempel di foto sebelah kanannya ini. Nah, di sini efeknya kayak gini ya, simple. Yang di akhir nanti kita pakai efek yang brutalnya, guys. Nah, gitu. Oke, karena udah jadi, kita tinggal klik foto yang panjang ini, pilih bagian efek, kita tempel efek juga. Kemudian di sini kalian tinggal hapus aja untuk bagian bentar, ini nggak ada yang dihapus ya guys ya. Kita pakai efek yang ini aja guys. Bentar guys. Nah, di sini kita pakai ombang-ambingnya dulu ya. Nah, ombang-ambingnya kita ubah dulu guys. Jadi kita hapus untuk bagian ini semuanya. Jadi kita pilih titik 3 ini dan kalian tinggal atur ulang ke default ya. Kemudian untuk bagian sudut di sini kalian tinggal ubah saja ya, untuk bagian sudutnya jadi 90. Nah, checklist. Kemudian untuk bagian frekuensinya ubah jadi 1,20. Magnitudenya 0, tandain di akhir ya. Di awal kita ubah jadi 1000. Masuk ke tengah, pastikan aja kurva ya, yang ketiga guys, seperti ini. Kembali, pilih bagian titik 3 ini, gandakan. Klik saja ombang-ambing bawah. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi -45. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 0,50. Magnitudenya kita hapus aja keyframe akhir, dan yang di awal ini hapus juga. Kemudian ubah magnitudenya jadi 100. Nah, kembali kalian tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian pemindahan acak, di tengah sini ada. Untuk pemindahan acak, magnitudenya kita tinggal ubah saja ya menjadi 0. Tandain di sini guys. Di keyframe ketiga ya, yang tadi bekasnya kita zoom-zoom itu. Di bagian akhir ini kita ubah jadi sekitar 450. Masuk tengah, kasih kurva 2, dikasih gini guys kurvanya. Kembali, untuk evolusi tandain di tengah sini, di akhir jadi 5. Masuk tengah, kasihkan kurva 2 juga seperti ini sama. Kembali, tambahkan efek. Di sini kalian pilih ayun, di tengah sini ada. Untuk ayun kita tinggal ubah saja untuk bagian frekuensinya jadi 1,15. Sudut satunya kita ubah jadi 1,5, minus ya bukan plus. Sudut satunya jadi 1,5 plus bukan minus. Kembali, tambahkan lagi efek. Di sini kalian pilih bagian distorsi dan pilih bagian remas atau squeeze. Untuk bagian kekuatan tandain di bagian akhir ini 0, di awal jadi 50 ya, plus bukan minus. Masuk tengah, kasih kurva kedua ini ya, kedua lagi kasih seperti ini guys. Kembali, tambahkan lagi efek. Di sini kalian pilih bagian distorsi dan pilih bagian lengkuan fraktal atau fraktal warp. Nah, untuk bagian lengkuan fraktal untuk posisi bagian Y kita tinggal ubah saja ya, pilih saja Y, tandain di awal. Di bagian akhir ini kita ubah jadi -893. Nah, untuk bagian parallax kita ubah juga yang Y-nya, tandain di awal dulu, di akhir jadi sekitar -1038. Nah, untuk bagian magnitude 40. Untuk bagian detail kita ubah jadi 3,60. Untuk bagian oktavnya kita ubah jadi 4. Kembali. Nah, untuk bagian buram gerak kalian klik, ini tune-nya naikin jadi 3. Kembali aja. Nah, ini kayak gini ya simpelnya guys. Ini kurang-kurang kita geser ke bawah aja, hasilnya nanti kayak gini. Nah, gitu. Oke, jika sudah kita tinggal klik saja untuk foto sebelah kanannya, pilih efek, kalian tinggal salin aja efek yang ini. Nah, ini ya, bentar. Nah, yang ini kita salin efeknya, ada pemindahan acaknya, kemudian tempel di sini. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oke, Nah, untuk di bagian sini kalian klik fotonya, pilih efek, kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih bagian ubin, aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek. Di sini kalian pilih bagian pemindahan acak, tandain aja di bagian awal dan akhir itu 30-an ya, 31 boleh. Kemudian di tengah sini ubah jadi 0, masuk tengah awal, kasih kurva 3. Terus kasihnya setengah, sebelahnya 2, tutupnya setengah. Kembali, untuk bagian set juga di awal dan akhir itu 30-an, 32 nggak apa-apa. Di bagian tengah sini kita ubah jadi 0, masuk tengah awal, kurva 3, naik setengah, sebelahnya 2, tutupnya setengah. Kembali, kita tambahkan juga efek ini ya, buram bergerak guys. Tambahkan lagi efek ini, paparan gamma, tandain di akhir. Di awal kita ubah jadi 1, masuk tengah, kurva 3 di fullkan, kita salin efeknya, kemudian tempel di foto sebelah kanannya. Nah, kalian tinggal klik saja foto yang bagian ketiga di akhir ini ya, nah yang ini kalian klik. Di sini kalian tinggal pilih bagian ubin, tengah sini ada, aktifkan, kembali, tambahkan efek, pilih bagian ayun, di tengah sini ada, kalian tinggal ubah saja frekuensinya jadi 1, tandain di awal, di akhir jadi 0. Untuk bagian sudut 1 ubah jadi -4, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Sudut 2 nya jadi +3,5 untuk di bagian awal, di akhir 0. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya biarkan, untuk frekuensinya jadi 0,50, magnitude 0 di akhir, di awal jadi 1,20, masuk tengah, kasih kurva 3 ya di fullkan. Kembali, titik 3 diklik dan gandakan, klik saja ombang-ambing bawah, untuk sudutnya 90, untuk bagian frekuensinya 3, tambahkan efek, pilih bagian pemindahan acak, di tengah sini ada. Untuk bagian pemindahan acak kalian ubah jadi 0, tandain tahan ke akhir, di awal jadi 650, masuk tengah, kasihkan saja kurva seperti ini. Kembali, untuk bagian scatter juga 0 di akhir, di bagian awal jadi 200 ya, kasihkan juga kurva guys seperti ini sama. Kembali, titik 3 diklik, gandakan, kalian tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian move atau transport, dan pilih bagian guncang otomatis atau auto shake. Ubah saja jadi 1,20 untuk bagian magnitudenya, tandain di awal dan akhir. Untuk tengah sini kalian tinggal ubah jadi 0. Masuk aja ke bagian tengah awal, kasih kurva 3 seperti ini, sebelahnya 2 seperti ini, kebalikannya ya. Kembali, titik 3 diklik, gandakan, tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian turbulent displace. Untuk bagian offset, bagian Y nya ubah jadi 64, kekuatannya 153 untuk di awal, tandain tahan ke awal, di akhir 0. Untuk evolusi 4,50, di sini pilih XY, skalanya 1,50 di bagian akhir, di awal jadi 0,40. Untuk bagian oktav 1, kembali, tambahkan efek, pilih bagian buram gerak ya. Nah, kita tinggal salin aja efeknya, tempel di 2 foto akhir ini, 1, 2. Nah, kita klik saja foto yang di bagian detik 13.01 sebelah kanan, titik 3 di atas, dan balik horizontal, langkahi satu foto, balik lagi horizontal. Nah, klik tahan sampai checklist untuk 3 foto di akhir, dan gabungkan menggunakan di tengah atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada garis hitam kiri kanan atas bawahnya ya. Nah, ini udah jadi kayak gini aja guys simpelnya. Kita tinggal kembali ke awal untuk penambahan efek transisi. Masuk aja di bagian detik 5.13, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kalian tinggal geser aja ke sebelah kiri, pilih bagian move, geser ke kanan, kanan seperti ini. Jika sudah pilih yang ketiga, pilih yang 200, ubah jadi 4690. Nah, ini kita panjangkan dulu ya, sampai di bagian detik 7.22. Di sini kalian tinggal pilih bagian efek dan tambahkan efek salin latar belakang di bagian lainnya bawah ini. Kemudian tambahkan lagi efek. Di sini kalian pilih lengkungan gelombang di bagian distorsi atau warp. Untuk bagian tahap kalian tinggal tandain di awal sini 0, di tengah sini jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah kasihkan aja kurva 3. Sebelahnya 2. Kembali untuk bagian sudut kita ubah jadi 135 minus ya, bukan plus. Untuk jaraknya ubah jadi 10, magnitude 0 di awal, tengah, dan akhir. Untuk tengah kita naikin jadi 7. Masuk tengah awal, kurva 2 dikasih kayak gini, sebelahnya 3 seperti ini. Kembali titik 3 diklik, gandakan, klik saja lengkungan gelombang bawah. Sudutnya kita ubah jadi minus 58. Hasil kayak gini aja. Kita tinggal masuk di bagian detik 609, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 701, titik 3 di atas, dan kalian bagian regangkan ke arah komposisi. Pilih efek, tambahkan saja salin latar belakang tengah sini ada, tambahkan juga efek ubin di bagian distorsi karena di tengah enggak ada. Tandain di awal, di akhir kalian tinggal zoom kayak gini. Ini kalian aktifkan kembali. Bentar guys, ini untuk ubin tadi kasihkan saja kurva kayak gini ya. Kembali pilih saja bagian blending, tandain di awal, di akhir 0, masuk tengah kasih kurva 2. Kembali. Nah jika sudah, kita tinggal masuk aja di bagian sini guys. Nah di sini ya, kalian tinggal klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian sini, akhir aja nggak apa-apa. Nah di sini kalian tinggal pilih bagian move, geser ke bagian sebelah kanan ini ya, kanan sampai hilang. Kemudian kalian tinggal salin efek yang ini, yang persegi panjang 2 ini, dan kalian klik saja persegi panjang 4, pilih bagian move, pilih yang ketiga, ini yang 200 di zoom dulu jadi 4690-an. Kembali pilih efek, titik 3, tempel. Kalian klik lengkungan gelombang. Di sini untuk bagian ini keyframe-nya tahan, geser ke sini ya, karena nggak pas. Untuk bagian magnitude juga. Kembali lengkungan gelombang bawah juga kita tahan, geser ke tengah. Nah hasilnya, oh ya, untuk bagian sudut jadi plus 58. Untuk bagian lengkungan gelombang atas sudutnya jadi 114. Nah gitu ya. Jika sudah kalian tinggal kembali. Untuk bagian magnitude ini aman. Kembali. Ini kayaknya kurang besar ya guys ya. Gitulah ya kurang lebih. Kita tinggal masuk aja di bagian sebelah sini guys. Nah kalian tinggal salin yang di atas ini dan tempel di sini. Nah ini kita tinggal salin juga, tempel di sini. Ini geser bawah. Nanti kayak gini hasilnya. Oke sih, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys simpelnya. Di sini nggak ada transisi ya karena dia kayak gini transisinya. Oke, ini udah jadi, kita tinggal kembali dan tambahkan cc-nya yang kuning ya. Nah saya pakai yang kuning. Kalau kalian mau pakai yang lain boleh. Kalian tinggal pilih bagian proyek di atas kalian buat. Jika sudah kalian pilih yang ini dan tempel 9 layar. Ini cc-nya kalau panjang pangkas aja ya sesuai bit akhir guys. Nah, oke, ini sudah jadi ya, kayak gini aja guys. Kalian pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor aja. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. See you next time video guys. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.